Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Bapak pimpinan acara yang sangat kami hormati Al-Mukarramun wal-Mukarramat Para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai senajan boten kula sebut asmane kula boten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. lebih lebih Syarifah Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Siti Munjidah. Sedaya kula wau ingkang kita dereakan lan kita hormati yang terhormat bapak-bapak umarok keseluruhannya lebih-lebih yang terhormat Bupati Jombang peserta setap lebih-lebih yang terhormat Bapak dan tim peserta setap lebih-lebih yang terhormat Bapak Kapolres beserta setap secara keseluruhannya yang sangat kami hormati. Bapak Ibu yang kami sami hadir, utami para sesepuh bini sepuh yang kami sangat kula mulia ken, jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kagulah hormati, pertama kali Ibu Nyai Haja Syarifah Al Mukarromah menyampaikan masalah urusan sembahyang. Tenggeri kini kanjeng Nabi Dawo asobru As jamilun Wal istiqomah karomu karomadun sabar itu cantik sabar itu indah istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat para hadirin masalah istiqomah segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat enten cerita sahabat Sa'ban radhiyallahu an sana Sa'ban enten sahabat Sa'ban radhiyallahu an enten sahabat Sa'ban radhiyallahu an sahabat Sa'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang lima waktu berjamaah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertenate telat sampai akhir hayat. Umpamanya di masjid ngeriki. sebelum waktu sholat, sahabat sahabat Sampun jujuk pojokan sesih ler beper sajadah tenggeriku ringgese cerita setunggal wakdal sahabat Sak niki waktu sholat subuh badan hadir kajian nabi sangat mengenal seluruh sahabat sangat mengenal begitu komat setelah komat kajian nabi niki tanggret datang para sahabat para sahabat saat dulu sembahyang aku takon dengar ini dulurmu sahabat sahabat kok ora sembahyang berjamaah subuh sopo sing ngerti khaliyai sedaya sahabat jawab boten ngertos Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Saat badannya sholat jamaah, kanjeng Nabi ngediko, para sahabat, ayo diri dakno. Mari sembahyang iki mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omai oh sahabat sakban eh. bareng dumuki dalemi sahabat sakban dalemi sahabat sakban iku ageng jembar tapi ketinggal sepi Estri ini sahabat sahabat perso menawi kanjeng Nabi Rawo sahabat para sahabat diaturis doyom lebat bareng pun sami pinara kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat puji bojone saban, nggih Kanjeng Rasul dongarene bojomu kok gak jamaah subuh nun sewu Kanjeng Rasul bapak lare-lare Sampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudan matur. Bapak itu lar Sampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuhun sebu kanjeng rasul. Panjangan ini waw sampun ketelatan. Bapak itu lare- lari Sampun disare merga perjalanan saking masjid dateng mriki tidak kurang dari dua jam. Eh. Bocemu loro apa? Mboten sakit, Kanjeng Rasul. Pinarak teng gene kursi namung Maus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ilar. Ne. Ngene bojone wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesana Ninggal pesenopo bujumu, sing kula pireng nabi sepindah. Mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali mengapa tidak yang lebih baik? Nomor tiga mengapa? tidak kesemuanya. Kulo mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh betawahyu sing unine innal qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihi mul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini dari sama dan mengapa tidak yang lebih jauh ini, ini pertama nomor kali dipun beberakan karo kanjeng nabi mengapa tidak yang lebih baik bojomu iku nek buddha jamaah sembahyang subuh berangkat dikit jam telu bengi pada waktu iku musim dingin dingin mereka kali mereka mboten sami bojomu nganggu coba rangkap telu Coba yang paling dalam, coba yang putih, coba yang istimewa, coba yang kedua, coba hitam, penangkal rasa dingin, sing terakhir, jaket, landung, koyo coba, bujumu berangkat, gue tengah jalan, tibae, ono uang, sendakap. Gue pinggir tembok di parani. Dua sewu mbah asrep gina. Napa jenengan pada jamaah datang masjid gi. Nengoten jaket kulon niki kulon lepas mbah jenengan agem selam ini Kerasan jenengan naik budal jamaah boten kasrepen. Sebab bujumu sedakoh Coba sing kaya ngene iku diketokno swarga sing nomer luro Allah takhofu wallah tahanu wa abshiru bil jannati lati tu adun bergembiralah itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah coba untuk orang yang akan sembahyang sing nomor 3 Mengapa tidak ke semuanya? Sahabat-sahabat naik berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat di jam wolu pagi. Pada waktu niku panas terik matahari di perjalanan enten tiang dodok dan pinggir jalan di pada jamaah Mbah gena lano po, kendel Madalan gulau sakit. Kenek nopo dereng sarapan. Nah, Monggo mbah. Mampir ten warung. Tadi budaya jama'an warung disik. Gak opo-opo. Ini pokoknya e isti kau pangai. Bareng ten warung langsung. Anu mas? Roti. Roti merikau si jiniku kayak terpang. Roti nek nyar rasa nek niku disigar niki mbah parudang kula kali sampeyan unjua poan mantun dahar roti mantun nginum poan langsung sembahyang jamaah dadi ngucap, no mengapa tidak kesemuanya dawe kusi Allah wa abad siru bil adun bergembiralah itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sodakoh separuh roti Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya Mpun sampai kaya tenggen kulo nek oleh ngaku cinta nang kajeng nabi luar biasa diwomong ngomong no tapi mulutan boleh jago sing digayasan wi dan ini kena ikan kula. Kalau hadirin, niki masalah sholat. bareng singingi kajang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Kajang Nabi nete buruk, buruk niku bahasa Arab makna nikilat. kilat, niku kilat, nek raja kilat lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi kita nah thayyibah malaikat Jibril alaihi salam ngaduri Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandap tawis, binara salat wonten dan kriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat Kanjeng Nabi lajeng tanglet datang malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril Malaikat Jibril Dawuh menginiki tanah Toyibah Nih, Panjenengan besok bakal pindah datang daerah beriki sing niki diarani Madinatul Munawwarah. Sak sampune ngoten Nabi berangkat malih. Kanjeng Nabi dijak mandap saking Buruk kandil dan kuburan ne. padahal kuburan niku usianya sampun 3000 tahun gandani niku masih arum ne. kan jendapi tanglet atang malaikat jibril niki kuburane sinton gane niki kuburane nyai masih tohsak keluargane dikubur dari siji dan ngeriki niki sebab songko kejahatannya rojo nyai masih niku buruh saking rojo Firon siji waktu nyureni anake e rojo beron suri nyai masih toh maus bismillahirrohmanirrohim Lajeng putrane ngerti sing diwaos matur ten bapake. Nyai Masitoh dipanggil kali Raja Tiba-kata-katanya Raja Firaun sanget luar biasa. Masitoh, "Nggih Sang Raja. Awali ki, Rabbun Ghairi. Apa awakmu duwe pangeran sak liyane aku?" Jawabe Nyai Masitoh, "Rebi Warabuka buka Allah pangeran kula pangeran panjenengan Gusti Allah langsung godok timah teng jadi jadi niku sanes kenceng e, koyok kaya jublangan timah digodok umep ditakwani pancet robbi warab buka Allah dicemplung noten gene timah godhokan satu persatu dikubur dadi siji sampai telung ewu tahun gandane tetap arum para hadirin nopo sebab rojo bir oniku kok sampai ngaku tadi pengeran duen fir aun niku bahasa Arab fir maknane niku menjauh aun min aulillah songko pertolongan si Allah Menungso gak gelam ditulung karugusya Allah ngefir onniku. Nek nurut cerita. Fir onniku diparingi kuat karugusya Allah topo patang buluh tahun. Nah, nek gula kali panjenengan kacik nyacak topo sengsamon. Dan insya Allah ya kematian itu. Tapa patang penuh tahun, Gesi Allah welas. Ngutus Malaika Jibril alaih salam, datang pertapani Fir'aun. Padahal liyane Nabi Rasul, buatan enten sing tau, dirawi Malaika Jibril. Ternyata Firon sing koyong otan, Gesi Allah welas, dirawi Malaika Jibril, betapa bunga saking Gesi Allah. Malaikat Jibril dawuh piron. Nggih, Jibril. Gusti Allah welas karo awakmu, ngemai bebungah nang awakmu olehmu nglakoni Petang puluh tahun, Diterima karo Gusti Allah, disepuro dosamu, awakmu di dadekno ahli surga. jawabe raja fir'aun malaikat jibril panjenengan kedah ngertos kula rewangi kangelan kaya ngene iki kula mboten kepingin mlebu swarga mboten wedi kecemplung neraka sing kula maksud kula rewangi kangelan elen kaya ngene iki Maksudku lo tengdunya ini segala-gala ini tercapai. Dilih nabola no balik tetep jawabi Fir'aun kaya ngaten. Malaika Jibril ngendiko. Nek anjani kong kukuh. Wis gak kenek dieman. Masih kecemplung rokok gak opo-opo. Awak muku ducap jempol darah guepe-epek gue ini. martikon wis niat gak gelem dadi ahli suwarga tapi dadi alin neraka. Purun cap jempol. Mantun cap jempol. Kanjeng anu malaika Jibril dawuh. Terus sing kok karepno ya apa? Sepindah kula kepingin diparingi panjang umur. Mulane kula kali panjenengan masih ndonga. Allahumma tawil umurona angsal tapi ojo sampai koyok Fir'aun eh, Firon diparingi panjang umur sampai 500 tahun Lajeng ditanggerti liyane iku apa? Duwun malaikat Jibril kula umur 500 tahun niku empun sampai ketemper sakit jadi ya, rojo Fir'aun sampai umur limang tahun terus tahun adem panas mawon buatan tahu ngeluh buatan tahu. Tapi naik kulo kali panjenengan dieman karo kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Dawu huma yaumin kaibadati sanatin. Wong mukmin Muslim kapan diparingi adem panas sedino diparingi kebagusan koyo ibadah setahun mulane kula kali panjang nge kepingin akeh kebagusan nih adem panas ojo ke susu suntik lu ya, ke susu suntik dene kematian tak kalau jenang ngotot mau ini subhanallah apa mana si kok butuh no kepingin mandi ucap kula subhanallah Boten udan kula alok udan udan. Udan terus kalau alok terang terang. Banjir kalau alok asat asat. Boten banjir kalau ngomong banjir banjir. Tadi kalau kali panjenengan tadi wong mukmin muslim ojo kepingin kata kata dini ki mandi. Malah upama kula kali panjenengan belajar nyowo. Tidak ada arek yang berlaku, tidak disubuk langsung yang niku jenenge hikmah mboten bakal kaya raja Firaun. Sing terakhir raja Firaun niku cerita kula niki kepingin sakit ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Mulane ternyata ini cerita Isra Mi'raj Nabi Musa niki kalah kalih raja Firaun. Iki dijelasna mboten. 2000 niki mate untunge wong gelem sekolah. Nggih, merga ilmu nggo donya niku namung kalih siji ilmu dinia, ilmu agama, nomor kalih ilmu kaunia sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin Weron ketemu niku disebabna no, ana sarjana Inggris akeh 7. Waktu libur panjang arek sarjana 7 niku nggih rekreasi podho mbek arek-arek mriki nek libur panjang. Sarjana pidun niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui laut merah. Laut merah niku sampai saat niki keaneh-aneh bahutan saya berubah. Kapan musim hujan, laut merah niku surut. koyok koyo asat. tapi nek musim kemarau laut perah niku penuh niki monggo dibuktekaken kula niki wis no bolak-balik mergo kula niki angsal pangestu panjenengan roh mereka niku tasik ping 55 nggih nggih buktekake niku krana enten sejarah kaya ngoten kula kepingin dong nggih itu kapan musim hujan asat kapan musim kemarau penuh niku aneh laut merah sarjana inggris kata itu liwat laut merah niki pada musim hujan begitu arek-arek sarjana niki numpak layar segoro niku ketok kaya asat tapi gak kena dijajaki sarjana pitu niku mirsani dasari laut. Tadi dasari laut itu ketinggal jenggreh jenggreh. Ternyata sing diliwati niki pas panggonan tenggelami Raja Begitu ketinggal omong-omong, Mas. Sejene si omongi sarjana Kalimantan, Sampai roh ta ana wong nggo dasar laut bentuke kaya wong dodok ya dodak. mas kabeh ya roh tapi aja dibakas dowo-dowo aja dikandhakno sapa-sapa ayo dingerteni sak kanca iki mergo ya gak mungkin nek wong biasa tenggelam nggo laut sampai patang puluh dina balung kulit, rambut kuku iki wis buyar laiki kok iji utuh ya nek gak baru tenggelam kok nek baru tenggelam sampai ana urusan sing liwat ke aku sampeyan omomoeh aku sampeyan kaek omong-ngomong gak wurunga awa awak-awake kididadek no seksi Jadi ayo diam-diam barang iki diruimek wong pitu iki siji nomor loro akubak sampeyan iki rekreasi tujuane satu bulan naik satu bulan gakjang ke petang dina iki gak iso mbo no mayit iku mayit biasa opo mayit luar biasa Ini pandangannya ada sarjana. nah, terus apa? Sing enak, ayo ditambah satu bulan lagi supaya perjalanan kita ini sampai dua bulan. Engkau balik lewat ke ini, nek anca mayit berarti duduk mayite wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. Sak mountain bareng pun rekreasi ditambah sampai dua bulan, balik lewat berikut, ternyata tasi enter Mahasiswa Inggris musyawarah, inggris ini, iki wong luar biasa, mas, iki perlu dirui dewe opo dikin kandak kandak no, widi, wis dikandak kandak no, widi, perlu mayit kanggo pembuktian pembuktian iki majite sopo wong nanti wong pinter niku malih musyawarah sekitar laut merah wong wong sing pinter pinter dijak musyawarah sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nanggone laut merah bareng koyok ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayite dintas ganggu pembuktian kabeh cek ngerti iku mayite sapa wong endi saestu dingeteni lho barokah wong pinter kira-kira kok gak ana sarjana pitu niku durung ketemu lho ngoten ngena gak mungkin wong gak pinter ngajak ngentas ngoten niku gak mungkin eh. niki barokah kula kare panjenengan seduluran sak donya niku bareng dientas saestu ecek utuh wonge ya gak gedhe cobae kulite niki kaya lulang katik lorek kaya lulange macam wulune kaku-kaku eh -kaku. okay. bareng pundhi entas saestu pertanyaan macam-macam Ini mayatnya siapa, dan ini orang mana? Sarjana pituniku lebih pendapat. Kalau pertanyaan mayatnya siapa, tidak ada jawaban karena belum kenal. Yang penting, ini mayatnya orang mana, Ini pendapatnya mahasiswa pituniku pun. Dicocokkan, tekok kiwa temen, dipoto, dipoto, digambar, digambar, sama sekali gak ono sing Bareng Barongo nonok pertanyaan terus iki mahite. Sopo ahli sejarah seluruh dunia kaiso menjawab, "Alhamdulillah, barokai Al-Qur'anul Karim." tiba ini ku enten jawaban saking poro alim ulama sejarah dunia yang seperti itu sampai saat niki gak onok sing berubah Quran diolah alik ketemu ayat nek sing apal Quran roh wal yaumanunaj <tuh> bibadani kalitaku takuna liman khalfaka ayah wa innaka sari minannasi an ayatina lahofid ketemune ngene iku nek dimaknani fal yauma dalem iki dina Allah biron nu ingsun nyelametno awakmu pi badane kan iku maknane sing tak selamat nomong jasadmu imanmu gak selamat kasektenmu gak selamat kerajaanmu gak selamat nyawamu gak selamat wal yauma nunajika bibadanika maksudnya kusya Allah litakuna liman khalfaka ayah Wong-wong sak cek ngerti sejarahe lakonmu sing kaya ngene. Merga wong-wong iku akeh sing lali. Lah nek didelok kaya ngoten. Ten, ten ayat niku firun niku asli wong iman. Asline wong Islam. tapi gak diterima karo Gusti Allah polahane wis cap jempol darah nggo epe, -epe malah malaikat Jibril gak kuatir kecemplung neraka malah مه mlebu surga mulane kula kali panjenengan ayo sing ati-ati ngaten eh ya napa hatta idza adrakahul goroku qala aman tu annahu la ilaha illal ladhi amanat fihi banu isra ila wa ana minal muslimin berdasarkan ayat niki sejati fir'aun niku yo iman yo islam tapi kadung cap jempur darahmu nggo epe ep-epee malaikat jibril malih oleh mojo sahadat niki boten hasil kok umpomo sampai tutup ke ayat wa ana minal muslimin jadi ahli swargo bareng kait mulai kait napa rojo fir'on niku tenggelam mancal dasari segoro mumbul mojo la ilaha Durung sampai ilalah di amanat Bibi Banu Israelah, mulai kacipril mudut. Icik kait munillah, jari mulai kacipril, ke kenaan oleh capjumper darah ngutanganku. Pompong durung, icik kait munillah, dicecek ambek mulai kacipril, dikerawuk no blendong, di tulang blendong, mulai nemata iro jawir onikumangap, dadi sumpah darah niku cek abote ngene. Dijejek kalih malaikat cek Sampai nang dasari laut, sampai ndodhok kaya ngoten niku. tadi sejarah kaya ngoten iki, Quran niki wis nyebutno malah bantuan utama Firaun iso ketemu niki sangkade ne sarjana-sarjana Inggris sing rekreasi. mulai ten Quran niku dipun tetepaken bagus e menungsa urip nggo donya siji khablu minallah hubungan baik kepada Allah secara ibadah wa menanas hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat namung niku nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sawan sana Allah subhanahu wa ta'ala ta para hadirin Kanjeng nabi mi'rod sahabat Dhani mi'rod Kanjeng nabi niki sembahyang tenggane masjid nabawi Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kali kanjeng Nabi Niki pentingnya hidup bermasyarakat Umar dalam kanjeng Rasul Sopo sing sembahyang go masjid iki sembahyange sing mesti diterima karo Gusti Allah Balik acara sembahyang. Sayyidina Umar matul Allahu wa rasuluhu a'lam mboten ngertos kanjen Nabi. Ya. Awakmu tak kandhani. Biasane nek sembahyang jejer karo kon. Jenenge U.S.L. al -qoroni. Wong iku awake biru-biru, sandangane kuluk-kuluk, rambuté mabel-mabel. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan glek isuh iku ka seneng swarga. <tik> Jenenge Us al-Qurani. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti dicerita-cerita ceritakno Awakmu tak ceritani Umar. Us al-Qur'an iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem-macem. Siji aku nalika miqrot. ni sore langit nomor pitu. Aku kepethuk gedhong berlian. gedhong berlian iku jeroning jabane iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno onok wong geluntung kemulan sarung sikile ketok, sikile biru-biru. Aku tak kondang malaikat Jibril. Niku sinten apa malaikat? Sanes. Napa niku Nabi Rasul? Sanes. Napa niku bangsane ni wali sanes niku yang biasa tanggone panjenengan US Al-Karoni. Lah kok dengkeri nggih nyumanggakaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Anje nabi rawuh. Yeah. Wes alqoroni diulu isalam kaget. Kok panjenengan teng riki Kanjeng Nabi? Iya. Aku merene iki diutus karo Gusti Allah Isra' lan Mikraj. Awakmu kok kok kene? Eh. Yeah. Griki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisa langit nomor 7. Kuno baden mangertos. dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki ngertos. Lah kok gak ngerti. Niki Kanjeng Nabi sikil kula tasik blublu darang isuh. Kulo niki mantun ngliwetaken tiang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah. Kulo niki nek istirohat teng Umar iku keistimewaan sing nomor siji. Nomor 2 Ues Al-Qaroni iku opo? -o. Kok blu-blu kulu-kulu rambuthe madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklane Ues Al-Qaroni ki wonten ana kaya stempel. tapi cingklaan sing ana stempel e kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek didusi wangine ilang, nek gak adus ganda gandane tambah harum. Sami kalih kula njenengan nggih Nek gak adus tambah seger Terus sing nomor telu, Umar Awakmu marane nggone wes alkarani saiki wonge manggone nggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar iku wes tak alkarani polahane tak takoni awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa Kanjeng Rasul setunggal Urip kula niki damel ngabukti nang Gusti Allah. Kula damel ngedohi larangane Allah. Kaping kalih, urip kula niki kula damel ngladingi perintahe Rasulullah, ngedohi larangane Rasulullah. Nomor 3, urip kula niki kula damel ngladingi wong tuwa luruh, ngedohi larangane wong tuwa luruh. Terus tak gandani. Telung perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Daspundi Kanjeng Rasul kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Eh. Daspundi sing kula Ya gak maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben nang pasar merono nyaponi pasar larahane ada ono keranjang buah nang panggonan sing tertentu wong sing nyambut gaya nguk pasar iku hati cek seneng kape nih tadi ngeladeni dateng gus ya Allah tok mau tenoleh ngeladeni dateng kajeng nabi tok mau tenoleh ngeladeni wong tua luru tok mau tenoleh kudu ngeladeni karo masyarakat sekawan nek ngunu sampurno lakonmu bisa iki budal budal sahabat Umar bin Khotob wong bijaksana gak angger wong nyuwun laran iku pak Wes nih kepanggi wong nyuwun laran tekok kadoan diwasakan cingklaan nih ono setemple orang Mas ono stempel durung barang petripak wes, iya nek gak dipake borok. Nah, 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 nah. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes, nggih Mas Umar lan apa? Kula bagian kesaenan teng sampeyan tegese. larahane iki dibuwat ten pundi gentenan nang iling larahane iki. eling Kanjeng Nabi napa ngremut masyarakat. Mumpun masumar, ben dalah kula nedhi bagian ten sampeyan, dibuat ten pundi kula enten perunang sampeyan. Bareng pun kaya ngoten, tibake panggonane Wes Al-Qorone niku. Kodong e kurma disendhek-sendhekaken ten pangrepasar ten ngandhap niku sing dinggo niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa Nyaten Pak Wes Al-Karani nggih Keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dateng kulon niku pun jelas mulang kula niki wes biasa Mas Umar terus terang kula mboten gadah keistimewaan nopo-nopo menungso sak donya sing diri, paringi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula mboten gadah keistimewaan nopo-nopo Mas Umar nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi wes Disamping awakmu wis keistimewaan karo Gusti Allah telung perkara lakonana. Gene iki sing kula Siji kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? panggonane? Temen kon ojok katik duwe salah sang. Ojak katik duwe suudzat. Ngertiya sapa sing kependhok kono iku dulurmu dewe. Siji. Nomor loro, nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah, kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdu. Alhamdulillah niki nggih angel. Ana tangga bangun omah alhamdulillah aku ket pian ka iso bangun ya katuman Nih, ana tangga tuku mobil alhamdulillah. Ya Allah. Nih. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan dulurmu durung maca alhamdulillah kon aku ake ake mojo alhamdulillah singka enak niku wong lanang ono arek wado ayu dilamar gak gelem dapat dirapi tonggone gelem kai so mojo alhamdulillah sing terakhir kanjeng nabi dawuh wes Mas Umar kancah Nabi ngendikau. Koncahmu dulurmu. Kapan lainnya? Anak singkene musibah. Kon wajib berduka cita. Ini kewangil. Kulawang pekir. Moron ang tongga dulur suki. Ndelek utangan. Gak diutangi, dipetotroi, digermengi. hati mesti loro. Tidak sing metoto inggr mengi kan telung dino keperampokan ricik ya no kira kira. <tid> Mosok moni nih jonger. Tadi <tid> sing terakhir niki kula kali panjenengan tunggu di nunggu kepetuk so yang endi kapan naik temen ojo sampai salah sangka ojo sampai suudan KPI kuduluri Dewi nomor kali gula kali panjenengan semerep dulur-dulur ketoi -dulur bahagia senajan sing oleh bahagia ni durung mojo Alhamdulillah gula kali panjenengan ayuk mojo Alhamdulillah Hirobbil alamin sa Indonesia ni kudulur-dulur si kenek musibah Kulaukali pancangan wajib berduka cita Muka-muka di pari Allah subhanahu wa ta'ala Berhadirin Namun ini gue gak sakit Gue rata Kira-kira aku nge-nyewa Aku nge-pangapunten Yang penting ketemu ini Kulaukali pancangan Ketemu dahulu ini Muka-muka didadek no dulur Sehingga iso pisah Amin Lahir badin Amin

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك أصلا الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد Quan Waada alihi wasofihi anda dama fil milllah soata waalaanta imaini bit wami mulkilah. Sholatan tersukun nabi Hafah man Nabiyyin wa Mursalin Sur'a la mil malaikatil muqarrabin wa mulhaqon Abi Hafis salafil ulwin wa tumidduna wa tahum fi kulli waqtin wa khinin bi madifat kayar rahamat rahimin Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanarobika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha awal billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah